Sebuah apartemen di Bilangan Kembangan, Jakarta Barat, Selasa malam berhamburan keluar dari huniannya. Ya, mereka panik setelah mengetahui adanya asap tebal yang membumbung dari lantai dasar akibat kebakaran. Terbakarnya panel listrik utama di lantai basement parkir apartemen menimbulkan kepulan asap yang membumbung tinggi di komplek apartemen St. Maurice, Kembangan, Jakarta Barat. Kebakaran diduga berawal dari hubungan arus pendek listrik. Pekatnya kepulan asap bahkan masuk hingga ke ruang-ruang hunian apartemen, hingga membuat sejumlah penghuninya panik dan berhamburan keluar. Hendrawan Dikongko melaporkan tebalnya asap kebakaran membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk mencapai titik api. Petugas membutuhkan waktu 2 jam untuk menjinakkan api dan mengurai asap.